Baru-baru ini telah berlangsungnya Scoop Fest 2016 di Evolve Concept Mall Ara Damansara. Ini merupakan event pertama bertemakan aiskrim di Malaysia. Mari kita dengarkan apa kata Amira Nasarudin selaku ketua projek ini. Well, hari ini memang ramailah. Kita punya target adalah seramai 1,000 orang dan kita jangkakan melebihi daripada 1,000, memandangkan kita punya stiker pun dah habis selama 1,000 and then masih lagi ada orang datang dan ramai, memang ramai. Memang kita tak mengentangkan nak ni. Terlalu ramai lah untuk kita tangani. Scoop Fest 2016 adalah event anjuran pelajar UiTM Puncak Alam yang dihadiri oleh pelbagai vendor aiskrim di seluruh Malaysia. Okay, saya rasa ini the first time event yang paling besar saya pernah masuk dan saya amat bangga kerana participant ramai. Lepas itu organised by UiTM punya team ni, especially dalam event saya rasa memang best lah. All Alhamdulillah, daripada mula sampai sekarang ni, semua tu sangat baik. So far tak ada masalah. Mari kita dengarkan pula apa kata pengunjung yang hadir dan memeriahkan lagi event ini. Best. Describe my ice cream in one word. Sweet. Okay. It's cold. Apakah pula tarikan dan keistimewaan event ini sehingga berjaya menarik minat pengunjung untuk hadir dan turut serta pada hari terbabit? Ada a whole tentative program yang kita dah susun yang sangat menarik, which daripada pagi kita ada colouring contest and then followed by ice cream eating contest, yang mana siapa yang paling laju makan ice cream dia akan menang RM100 cash. So after that kita ada performances daripada artis, ada like 5 to 6 performances from artists, and then kita ada piknik, kita ada super dupa food trucks outside as well, of course the ice cream vendors itself. Event Scoop Fest 2016 telah membuka mata masyarakat tentang kebolehan pelajar UiTM dalam mengendalikan majlis-majlis besar. Tambahan pula, event ini juga turut membantu peniaga-peniaga kecil dalam mempromosikan perniagaan mereka di luar sana. Saya Abid Hakim melaporkan untuk MCTV.